Kok lu main daftar-daftarin aja sih? Ya tadi, sekalian. Ini kesempatan loh, Dim. Sayang banget kalau dilewatin. Siapa tahu ntar lu jadi artis terus terkenal. Gua gak mau jadi artis. Itu kan cita-cita lu, bukan cita-cita gua. Janganlah samain mimpi lu sama mimpi gua. Masa lu gak mau sih, Dim, ngerubah nasib lu? Mau selamanya jual bakso ikan terus? Gak mau banggain bapak, ibu? Mau gini-gini aja hidup lo, Dim? Hah? Ya gue juga mau naikin standar hidup. Anak mana coba yang gak mau bahagiain orang tua? Tiap orang punya jalan beda-beda. Kalau lu mau jadi artis, ya monggo, gue dukung. Gue gak punya kemampuan entertain kayak lu. Sorry ya, Dim. Gue udah daftarin lo. Tapi bohong ya. Suka banget bikin orang senewun. Aduh, sakit, Dimas. Mana lu? Sini, dia. Iya. Lo boleh ngasih es krimnya ke muka gue, tapi lo anterin gue audisi ya. Gak janji. Ih. Aku sangat mencintaimu, sayang. Net. Sayang. Net, gua. Kenapa palamu pea? Apa karena kamu pernah berperang melawan narsis dan ego terbuah? Mas. Ya? Latihannya bisa dalam hati aja, gak? Oh iya, maaf. Oke. Net. Gua mau pulang aja ya. Nanti lu gua jemput pas sudah pulang, pas sudah selesai acara. Ya. Net. Beres nih. Net. Lu kenapa? Lu tunggu sini, oke? Gua mau beli tangan dulu, ya. Tunggu bentar. Jangan mana-mana. Gak ada yang jual teh hangat apa ya? Duh. Udah lepasin gue. Gak usah kecampur deh lo. Masanya udah tunggu di dalam. Bisa. Ih, siapa sih lo? Kenalin. Gue Dimas. Dimas Ramadan. Lo siapa? Siapa sih mau kenalan sama lo? Iya, tadi lo nanya gue siapa. Bapak gue pernah bilang, banyak kenalan tuh bagus. Jadi ya sekalian aja kita kenalan. Bacot deh lo. Gue gak ada urusan ya sama lo. Urusan gue tuh sama Marsha. Marsha? Awas ya lo! Marsha! Marsha? Kayak pernah dengar. Weh, nih, teh hangat. Jauh nih gue nyarinya, muter-muter. Lu minum dulu, lu kan tenang kalau abis minum teh hangat. Terus sama ini nih, buat lu di dalam nanti. Haus kan, butuh air putih. Kasih ya, Dim. Oh iya. Duh, ini baru ngantri aja, gue ada gugup kayak gini, gimana nanti waktu ruang pencurian. Lu yakin aja, lu pasti bisa. Soalnya, kalungmu mana? Oh,
ini di kantong. Kenapa? Kenapa gak lu pakai sih? Gak cocok sama baju gue tuh, lihat lo. Pantesan lu gugup terus. Lu kan pernah bilang kalau itu tuh kalung keberuntungan buat lu. Peninggalan almarhum ibu lu. Masa di waktu kayak gini gak lu pakai sih? Ya juga sih. Gue malah mikirin yang lain-lain. Udah, sini gue pakein. Lo gak balik, Dim? Enggak. Gue kan udah izin sama ibu sama bapak buat nemenin lo. Nah, gini kan cantik. Makasih ya, Dim. Lo emang best friend gue. Lo tahu apa yang terbaik buat gue, Dim. Ya iyalah. Di masa Ramadan gitu loh. Nget. Gue kamar mandi dulu bentar ya. Aduh, kamar mandi di mana ya? Tunggu lagi. Kamu. By the way, terima kasih ya tadi udah bantuin aku. Oh, gak masalah. Ya, by the way, aku Dimas. Marsha. Ya ampun, ternyata ini cewek dari dekat cantik banget. Sya, jangan lupa lagi ya. Oh iya, oke. Dim, kamu hari ini ikut audisi juga? Oh iya, ikut. Aku ikut audisi. Tadi daftar nomor 10 berapa gitu. Yaudah, kalau gitu aku duluan ya. See you. Iya. Mas. Itu dia siapa, Mas? Marsha. Hah? Huh? Dia pemenang audisi tahun kemarin. Sekarang udah jadi juri. Udah ya? Iya. Tahun lalu itu pemenangnya si Marsha. Sekarang dia udah jadi penyanyi. Keren. Oh, jadi itu yang namanya Marsha. Lupa mau kamar mandi, aduh. VIP. Gue bisa masuk ruangan artis nih lewat sini. Tunggu. Masuk aja. ID card-nya mana? ID card? Nih, tuh. Kayak gitu tuh. Itu tanda masuk. Sama kan kayak gini. Ini akses masuk. Kecuali situ artis, kayak para piamat, guna kita, atau Mbak Marsha. Boleh deh masuk bebas. Eh, gue ini tuh pacarnya Marsha, so gue artis juga dong. Masuk aja dibilangin kagak boleh. Jadi lo gak percaya sama gue? Kagak. Awas ya, ini gue telepon dia, gue buktiin nih ke lo. Awas aja lo kicep. Mohon menunggu. Nomor yang Anda tuju sedang kok di blok sih sama dia? Halo ente bos. Aku ngaku mulu orang tadi pada ngaku-ngaku pacarnya Marsha. Ada aja dah. Yes, lolos. Gue yang lolos. Yes. Ih, keren banget ya. Ih, gue deg-degan ya. Gila apa sih? Duh, Dimas lama banget sih ke toiletnya. Eh, baru gue tinggal bentar. Udah nyariin, kangen lu. Dih, pede. Apaan nih? Lo ikut audisi juga? Iya. Kok Dimas tahu-tahu ikut audisi juga? Marsha lagi yang jadi jurinya. Halo, nama saya Anet, saya 19 tahun. Apaan sih, Net?
Apaan sih, Dim? Lu abis pegang lap kotor. Sebenarnya saya tuh gak punya bakat apa-apa sih. Tapi tenang. Marsha, yeah. Kok bisa sampai sini? Kan kemarin kamu ngasih ancur-ancurnya dengan jelas. Marsha, ingatannya bagus juga. Iya. Yeah. Kenalin, Neng. Papi Agus. Ya, yang deket. Ya, yang deket. Lebih deket lagi, atuh.